So untuk hangpa yang rasa nak cepat ataupun nak kejan kedai tu untuk dapatkan cepat motor, aku suggest hangpa kena ready dululah dengan number yang tender ataupun beli dulu. Kalau nak ikutkan laju, memang tak laju bro. Sebab ada yang komen kat video aku, tak laju motor ni. Memang tu tak laju. Dalam masa yang sama, kedai ni dia letak harga dia murah. Apa motor apa tu? Nyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi semua kepada semua penonton-penonton di Sebat Kelam TV. Alright. So kita tengok motor dulu. Okay guys, terima kasih kerana menonton di Sebat Kelam TV. Untuk video kali ni aku nak cerita tentang motor ni. Kita buat review sikit tentang apa pengalaman aku untuk dapatkan motor ni. Yang pertama sekali kita cerita pasal ni lah, pasal motor Yamaha MVX ni. Sebenarnya daripada keluaran yang version pertama lagi, aku dah minat untuk belilah motor ni. Sebelum motor ni masuk di Malaysia pun, aku dah follow seorang YouTuber daripada Thailand. YouTuber tu memang banyak share, dia tukar macam-macam dekat dia punya Aerox dia. Tang situlah aku dah mula minat. Cuma tak tahu lagi bila Malaysia nak buat masuk motor MVX ni kan. Masa tu aku dah pakai Z8 lah. Disebabkan Z8 ni banyak kekangan dia betul lah, macam dia berat semua kan. So aku nak cari satu motor, so aku plan nak cari MVX masa tu. Tapi bajet pun tak ada, takkan aku nak ambil dua motor masa yang sama kan. MVX pada masa tu aku terpaksa lupakan lah. Jadi berbalik kepada version yang kedua ni, okay, inilah versi yang kedua. Ada ABS, dia pakai smart key keyless lah. Dia ada brake lever punya lock kat sini. Alright. Lepas tu dia ada double signal. Lepas tu dia ada idling system. Okay, disebabkan untuk tahun ni aku dah masuk semula lapu diri bekerja. Aku bercuti selama 2 tahun sambung belajar. Jadi pendapatan aku pun dah dapat. Aku dapat di Seberang Jaya, Pulau Pinang. So aku plan nak ambil motor Skapchai lah. Skapchai ni aku plan satu ialah Y-Suku dan satu lagi ialah skuter. Okay, memandangkan skuter ni banyak kegunaan yang berbanding dengan Skapchai Y-Suku kan, aku memang terus plan target V2 lah. Okay, MVX V2. So aku booking pada bulan 9. Sebab aku dapat result penempatan tu bulan 8. So aku pi booking, aku tengok dekat kedai. Yang pertamanya kedai dekat Kuala Batah. So aku tanya harga pada masa tu RM13,500 lebih lah. Lepas tu aku pi ke kedai Tanah Liat. Tanah Liat ni yang aku ambil motor ni. So sama juga, harga dia lebih kurang sama. Masa tu dia belum keluar lagi color ni. Okay, color ni belum kita tahu lagi Yamaha nak tukar cover set. Masa tu baru color ABS, color GP Blue. Satu lagi color silver dengan rim gold tu. So aku booking color yang silver gold tu lah. Okay, pada masa tu ramai orang tu tunggu-tunggu dengan Yamaha ni. Sebab terlalu ramai booking. Dengar kata Yamaha tak ada part-part yang mencukupi untuk dia pasang motor. Tak tahu betul ke tak. Lepas tu rupanya dia nak tukar color. Dia nak ubah color untuk 2023 sebenarnya. Lepas tu pengeluaran dia lambat. Jadi yang color ni pun lambat juga sebenarnya. Kalau
hampa follow banyak group ataupun page dekat NVX punya group. Ha? Memang ramai orang booking tapi banyak yang kena tunggu sampai 5-6 bulan pun ada. Tapi ada juga aku tengok yang sebulan lebih pun dah dapat motor. Ha? Jadi untuk aku, kita fokus untuk aku dulu. Untuk waktu aku ni, bulan 9 aku booking, aku buat loan. Aku masuk loan, masa-masa tu dia ada promosi untuk Eon Credit. Dapatlah interest tu murah sikit, interest dalam lebih kurang 7.8. Dia ada offer untuk hari Malaysia dalam bulan 9. So aku masuk dulu sebab aku rasa mungkin loan ni, kedai pun cakap loan ni akan dapat cepat. At least dia pun akan bagi dulu keutamaannya dekat yang buat loan. So aku masuklah loan. Tak apa masuk loan. Aku cakap dekat kedai tu, aku kata tak apa lambat pun tak apalah. Dia pun cakap memang lambat. Okay, dia cakap memang lambat. Tapi aku kata tak apalah, lambat lah. Tunggu punya tunggu lama-lama, dia nak habis bulan 11, bulan 10 aku masuk kerja. Aku bawa motor Ego S tu, rasa macam dah tak larat nak bawa Ego S tu. So aku dah macam tak sabar lah kan, bila motor ni nak sampai kan untuk turn aku kan. Macam tu lah aku call tanya kedai ni, dia tak bagi tahu dah berapa banyak kita queue. Jadi macam susah lah. Aku pun pergi lah kedai lain booking juga. Aku pergi kat kedai Bukit Minyak, aku booking tak duit 100 kat situ. Aku pergi ke Bright Wheel Butterwood, aku letak yang tu tak duit. Yang tu cuma letak nama je. Masa aku booking dekat SP, aku mak kata aku booking lah. So aku booking 3-4 kedai aku booking. So aku pun tak mau fikir lah. Aku rasa mungkin tahun depan aku dapat motor ni. Tiba-tiba kedai yang first aku booking tu WhatsApp, kata bos motor sudah ada. Sebab apa motor sudah ada? Sebab apa? Loan aku dah nak tamat tempoh dah. Eon Credit dia cuma 3 bulan saja. Lepas tu kita kena renew balik ataupun kita submit balik dokumen untuk dia extend lah. Aku pula kes aku sebab aku beli number. Okay, aku tender number ni. So untuk hampa yang rasa nak cepat ataupun nak kejan kedai tu untuk dapatkan cepat motor, aku suggest hampa kena ready dululah dengan number yang hampa dah tender ataupun beli dulu. Bagi ada dulu number. Lepas tu untuk dapat cepat, cash memang lambat. So buat loan, kalau boleh buat loan Eon Credit. Aku tak suggest sebenarnya loan Eon Credit ni, cuma nak dapat cepat hampa kena buat loan Eon Credit lah. Kebetulan aku buat loan dalam masa yang sama, kedai ni dia letak harga dia murah. Sekarang ni harga memang dah meningkat dah motor ni. Ada yang sampai RM15,500, RM16,000, okay, RM16,000 ke atas lah. Tapi kedai yang aku beli tu, dia letak RM13,900 untuk harga cash lepas tukar colour. Sebelum ni RM13,500, tukar cover set punya colour RM13,900. Tapi kedai ni tambah RM500 je naikkan harga dia. Yang kedai-kedai lain semua tambah RM1,000 lah. So aku buat loan murah lah daripada yang dapat cash dengan harga RM17,000, RM16,000 kan. Aku alhamdulillah lah betul harga lah. Dapat cepat, loan pun loan yang harga yang murah. Kalau harga loan dia lain sikit lah. Kalau cash RM13,900, kalau loan RM14,700. Dia tambah lah dalam RM800 macam tu lah. RM800 beza tapi dapat cepat lah. Dapat cepat. Berbanding dengan kalau nak buat loan RM16,000, RM15,000 untuk cash saja kan. So untuk motor ni kita tengok apa yang dah aku buat. Aku tukar set mirror bar end. Aku letakkan tinted kat sini. Tinted ni agak gelap, tak nampak lah waktu siang. Yang ni skru untuk gantikan set mirror titanium. Lepas tu aku tukar number plate. Okay, buat number plate. Okay, aku tukar cover smoke untuk signal. Dan yang terbaru kemarin, ini dia fork. Fork aku dah tukar spring YSS by Toyo Racing. Right, tengok dia punya benda tu lah. Okay, kita review secara ringkas lah luaran ni, apa yang ada dekat motor ni. Pertama sekali dia ada keyless lah, macam aku cakap tadi, kunci secara keyless. So kita ada button tekan sekali, kita ada open mode, boleh open kita punya fuel tank dan juga seat. Kita seat belakang ni agak besar lah, boleh masuk banyak barang kat sini. Lepas tu yang ni on,
Okay, tak nampak lah sebab tinted gelap. Mileage baru 500 aku jalan. Yang lainnya dia ada sistem VVA, variable valve actuation. Dia macam lebih kurang MyVac ataupun VTEC lah. Dia ada sistem cam yang ada satu extra lock tu yang boleh boost kita punya motor pada keadaan RPM tertentu lah. Aku dah try dah VVA ni sebab dia dalam speed 70 tu dah masuk dah VVA, cuma aku tak pulah lagi untuk dapatkan hit ke 100 punya speed lah. Dia bagi sub tank di belakang. Sub tank ni bagi aku tak tahu lah, agak keras juga berbanding depan yang standard. Fork depan tu dia agak lembut, dia akan membuai-buai. Kalau dalam keadaan standard, motor ni dia depan tinggi, sebila aku dah tukar fork rendah, dia jadi lebih stabil lah, jadi keras. Aku masukkan satu hook ni dalam pasal ni, hook ni boleh buka dan tutup ni tu lah, so dia taklah sangkut nanti dekat tank punya ni, penutup ni. So banyak kelebihan ni lah. Sebabnya kita beli skuter ni memang berbaloi sangat-sangat. Kalau nak ikutkan laju, memang tak laju bro. Sebab ada yang komen kat video aku, tak laju motor ni. Memang betul tak laju. Tapi buat apa nak laju? Sebab kalau ikutkan kepada riding aku, aku pergi kerja pun dah 20 minit. Aku bawa motor ni pun lebih kurang 15 minit sampai. Dah cukup lah bagi aku. Tak perlulah laju sangat. Okay, motor ni bukan motor laju. Motor ni untuk comfort, selamat, lepas tu mudah, dan yang keempatnya lawa lah. Kalau nak beli Y-Suku tu untuk laju, baik-baik aku naik Z8 kan, lagi laju pada Y-Suku. So yang ni untuk simpan barang senang, untuk bawa anak ke sekolah pun mudah, parking senang, letak helmet senang, relax, santai, laju juga sebenarnya di atas highway dekat area Penang ni. Memang sesuai lah motor ni. So itu saja video review aku setakat ni lah. Aku mungkin ada miss satu dua benda yang aku nak cakap. Rasa dah cakap semua dah. Kalau ada apa-apa pertanyaan, kalau hampa nak tanya, hampa boleh komen kat video ni di bawah ni, boleh tekan komen. So video ni banyak aku akan upload di Sebab Kelam TV. Jadi support guys channel ni, tekan like, subscribe, komen, tanya soalan. Aku tunggu 3 bulan motor ni, ngam 3 bulan, lebih seminggu lah sebab dia nak proses semua kan, sebab nak submit balik loan tu. So 3 bulan down payment 2,500, bulan-bulan 425, 3 tahun. Ada lagi tanya? Mungkin aku ada miss sikit. Okay, terima kasih kerana menonton. Boleh tanya di bawah ni kalau hangpa nak tanya, aku akan jawab. Jumpa lagi, bye. Bising lah apa tu mesin tu, takut masuk dalam video ni dia bising sangat. Jadi dia habis kerja buat dulu, lepas tu kita teruskan lah dengan video ni.